Sama saya Ruby Herman, dan hari ini lagi suasananya holiday karena saya sedang berada di Holiday Inn Gajah Mada, dan saya bersama dengan seorang ibu cantik namanya Priscilla Wanda. Halo, halo, apa kabar? Beliau adalah Marketing Communication Manager. Betul. Nah, senang sekali nih kalau High Property hari ini. Biasanya kita keliling-keliling ke properti, ke apartemen, perumahan, dan kali ini spesial karena main-main ke hotel. Ya kan? Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Holiday Inn yang ada di Gajah Mada. Nah, boleh di-share sebenarnya apa nih konsepnya? Kan banyak-banyak hotel sekarang menawarkan banyak konsep ya? Betul. Mungkin boleh di-share? Iya, jadi Holiday Inn and Suites Jakarta Gajah Mada sendiri. Ada and Suites ya? And Suites. Okay. Ini merupakan Holiday Inn and Suites yang pertama yang ada di Indonesia. Jadi kita di bawah naungan Intercontinental Hotels Group. Sebelumnya sudah memiliki beberapa properti hotel di Jakarta dan di Indonesia, seperti Intercontinental Hotels, Crowne Plaza, Holiday Inn, Holiday Inn Express. Tetapi untuk konsep yang Holiday Inn and Suites baru pertama kali hadir di Indonesia ini di Gajah Mada. Baru di Gajah Mada ini. Betul. Oke. Okay. Nah, apa yang membedakan dengan holiday-holiday yang lainnya nih? Kan saya tahu di Bandung ada. Itu nggak pakai suits ya? Itu nggak pakai suits. Yang pakai suits cuma di sini. Sini, iya. Perbedaannya, kita memiliki tipe kamar long stay suites. Long stay suite. Ya, jadi ini tipe kamar yang bisa dibilang seperti apartemen yang ditawarkan untuk para tamu yang ingin menginap lebih lama. Jadi bukan kayak regular stay 1 malam, 2 malam, tetapi tipe kamar ini bisa kita tawarkan untuk mingguan, bulanan, bahkan hingga tahunan. Seperti itu. Yeah. Jadi itu yang membedakan Holiday Inn biasa without suites dan Holiday Inn and Suites. Jadi kita punya long stay suites. Long stay suites. Jadi bisa for family. Betul, family, business. Itu bisa menginap. Leisure dan lain-lain. Betul. Ya. Nah, oke. Okay. Nah, bicara soal tadi Holiday Inn Suites ini, nah, kalau fasilitasnya, is it make it, ada different-nya perbedaan atau? Mungkin perbedaan yang paling signifikan adalah jumlah kamar kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan Holiday Inn yang lain. Kita memiliki 142 kamar dengan 11 tipe kamar. Dengan 11 tipe kamar. Ya, jadi dari segi jumlah kamarnya banyak, tipe kamarnya juga banyak. Itu yang membedakan paling signifikan. Nah, mana nih yang paling favorit diminati oleh biasanya masyarakat? Oke, kalau untuk keluarga pasti untuk yang long stay suites. Karena di dalamnya itu sudah lengkap dengan kitchenette, microwave, full size refrigerator, lalu ada convection microwave, pencuci baju, pengering baju, jadi semua lengkap. Untuk yang membawa family, mau menginap lebih lama, semuanya sudah ada di kamar. Itu sih yang paling favorit dari kita. Nah, jumlahnya ada berapa banyak dari 442 sekian? Untuk yang long stay suite kita memiliki 78 kamar. Betul. Dengan 4 tipe kamar, yaitu ada one bed studio suite with kitchenette, one bedroom junior suite with kitchenette, one bedroom deluxe suite with kitchenette, sama ada yang two bedroom suite with kitchenette. Jadi tipenya seperti apartemen, ada studio, one bedroom, dan two bedroom. Nah, bicara soal hotel kan sekarang ya, meeting di sini biasanya, kemudian juga event, wedding, dan apa yang Holiday Inn tawarkan, Holiday Inn Suite? Kita menawarkan banyak sekali ya, seperti untuk MICE sendiri, untuk kita MICE memiliki 21 meeting room total. Wow, 21 meeting room dengan 2 ballroom tanpa pilar. Jadi satu ballroom kita konfigurasi langsung dengan
City Walk Gajah Mada, yeah, itu ada Duta Venue namanya. Yeah. Lalu kita juga ada Harmony Grand Ballroom yang kita punya sendiri, itu dua-duanya bisa menampung hingga 1250 pax. Yeah. Jadi untuk wedding, untuk convention, untuk exhibition, semua bisa kita cater. Nah, gimana kalau soal fasilitas? Biasanya orang kalau nginep pengennya tuh fasilitasnya ya. Iya, betul. Apa ini? Miracle Life Holiday Inn Suites sih. Fasilitasnya kita memiliki 3 food and beverage outlets. Seperti yang kita duduk di sini, ini Duta Lounge. Oke, Duta Lounge. Terletak di ground floor. Yes. Lalu kita memiliki all day dining di lantai 3. Itu untuk breakfast, lunch and dinner, namanya Duta Cafe and Restaurant. Okay. Lalu kita punya satu lagi yang paling favorit itu pool bar di pinggir kolam renang. Bisa menikmati pemandangan kota Jakarta di situ dengan lebih nyaman dan santai. Wow, pemirsa saya penasaran banget nih pengen lihat fasilitas-fasilitas yang ada di Holiday Inn Suites Gajah Mada ya. Selain 3 food and beverage outlets, kita juga memiliki Infinity Swimming Pool, Kids Swimming Pool. Kita punya T3 Spa untuk spa and massage, itu bisa on call ke kamar maupun kita ada ruangan terapinya langsung. Kita juga punya fitness center, dan untuk tamu-tamu bisnis yang ingin memiliki privasi lebih lagi, bisa menikmati executive lounge. Itu untuk tamu-tamu yang menginap di club floor. Nah, menurut Bu Anda, sekarang ini kan masyarakat suka banget ya leisure dan lain-lain. Nah, jumlahnya lebih banyak di weekend atau di weekday sih untuk menikmati hotel ini? Untungnya punya hotel seperti Holiday Inn and Suites Jakarta Gajah Mada ini penyebarannya rata. Kalau weekdays tamu kita mostly bisnis, tapi kalau weekend kita banyak tamu wedding, tamu family untuk staycation. Jadi dari Senin sampai Minggu penuh. Wow. Oke, pemirsa, kita masih penasaran nih mau lihat seperti apa fasilitas dan juga kamarnya. Ya. Kamarnya seperti apa? So, kita akan balik setelah pesan-pesan berikut ini dan tetap di High Property bersama saya Ibu Birman di Holiday Inn Suites Gajah Mada. Trio do re mi. Saat ini kita berada di lantai 25 ya? Betul. Dan ini tipenya tipe apa nih? Ini tipe kamar 2 bedroom 3 bed suite with kitchenette. Jadi satu kamar ini ada 2 kamar tidurnya. Ada 2 kamar tidur ya? Penasaran, kita langsung lihat aja. Silakan. Okay. Wow. Kita kalau untuk suite memang semua di atas lantai yang higher floor. Untuk suite. Wah, ini pas banget ya buat family holiday. Tuh, ini ada kitchenette-nya. Nah, ini yang membedakan ya? Iya, ini yang membedakan. It's just like apartment. Yes, indeed. Dan ini ada coffee machine juga. Yeah. Dan kita sediakan sama kapsulnya. Utensil seperti ini, sendok-sendok semua ada di sini lengkap. Jadi kalau mau masak, kebutuhan keluarga, semua sudah disiapkan. Nah, yang tipe ini juga ada banyak ya?
tipe ini ada 16 tipe kamar. Ada 16 tipe kamar. Jadi ini basically untuk berapa orang? Basically bisa muat sampai 6 orang. 6 orang. Iya. Okay. Tapi kalau idealnya kalau untuk yang lebih nyamannya di 4 orang. Nah, banyak kan orang ya hotelnya kadang kan tipikalnya cuma biasa yang ya for 2 person only. Iya, ya. Betul. Nah, ini yang mengapa suites ya? Iya, ini mengapa suites. Ini yang membedakan ya, mengapa suites. Dan semua tamu di Holiday Inn ini kids stay and eat free. Untuk anak-anak di bawah 12 tahun, kita tidak kenakan biaya apapun untuk makan di restoran kita, dengan syarat orang tuanya sudah membeli makanan. Oke. Gitu. Ya, jadi maksimal 2 anak maksimal bisa 2 anak. Yeah. Free pesan dari kids menu book. Wow. Bagus ya. Jadi selalu di atas lantai 20 iya, ke atas. Iya, di atas 23 lah. 23 ke atas. Iya, 23 ya. Ke atas. Ini kamar yang pertama. Oke, ini luasnya berapa sih? Ini luasnya di 120 square. 120 ya? Iya. Oke. Oke, sini. King size. Iya. Kita ada dua tipe pilihan bantal, ada soft and firm, itu standar dari Holiday Inn, dari Intercontinental Hotel Group. Soft and firm? Iya, jadi untuk yang suka lebih empuk atau lebih keras, ada dua pilihan. Oke. Okay. TV-nya juga cukup besar, 50 inch. Smart TV ya? Dan Smart TV bisa pesan smart juga TV. Apa menu dining room di sini, bisa dilihat semua di sini, informasi mengenai sekitar hotel, semua kita sediakan di sini. Nah, khusus buat pemirsa High Property yang pengen tahu lebih detail lagi ya pas banget nih karena kita expose tentang property dan khususnya ini hotel. Seru banget nih. Aduh, thank you so much nih Bu Wanda udah kasih kesempatan kita untuk mengeksplor. Dan ini di semua kamar di Holiday Inn sudah ada ironing facility-nya. Yes. Jadi semua tipe kamar, even yang bukan long stay suite, yang kamar regular juga sudah disediakan. Pas banget nih, guys. Di kamar mandi juga. Jadi setiap kamar ada ya? Atau setiap kamar ada kamar mandi. Ada kamar mandi. Satu di luar sih. Oh, satu di luar ya. Tadi kan ini dua kamar ya. Iya, dua kamar jadi satu ini sebenarnya. Wow. Dan karena kamarnya corner jadi kamar mandinya juga ada. Kamar juga. Dan juga lengkap ya. Lengkap. Amenitiesnya lengkap. Amenitiesnya lengkap banget. Oke, banget. Hair dryer juga ada. Pemirsa nanti saya kasih tips yang boleh dibawa pulang dan juga enggak. Iya. Oke, ini seru banget. Ini jadi salah satu yang favorit ya? Favorit. Di antara yang ada lagi yang lebih luas. Kita ngomongin sampai depan. Ayo, mari. Oke. Yang lebih luas itu ada. Jadi mohon maaf, ini aku ralat. Ini luasnya sekitar 80 square. Karena 80 dua square. Kamar. Iya, 40 kamar. Tambah 40. Kita ada yang satu lagi yang paling luas. Yeah. Itu namanya President Suite. Itu di 130 square meter. 130. Dan itu satu-satunya tipe kamar yang ada bathtub-nya. Selebihnya bathtub. Tidak ada bathtub. Wow. Cuma satu tipe. Oke, Bu Wanda, tadi kan ini udah, ini kamar kedua. Iya. Kamar kedua ini apa nih? Kamar kedua ini kita desain untuk anak-anak sih ya, idealnya ya. Lucu banget ini. Ranjangnya lebih kecil dari queen, ini single bed, jadi ada dua. Ini maksudnya kalau orang tuanya tidur di sana, anak-anaknya bisa di sini. Wah. Tuh, dan sama ada TV-nya juga sendiri, jadi nggak rebutan kalau nonton. Ada lemarinya sendiri juga. Dan kalau memerlukan tambahan baby crib, kita tidak kenakan biaya. Mantap nih, benar-benar family hotel. Family friendly hotel. Iya, ini suites banget ya. Iya, suites banget. Oke, okay. Ini luasnya 80 dengan 2 bedroom. Dari kamar mandi ada satu di dalam, ada lagi satu di luar. Satu di luar, ya. Dua-duanya shower. Ini pas banget untuk mungkin ya family, terus juga mau kumpul bersama teman-teman. Bisa. Wah, banyak yang meeting-meeting sambil ini di hotel ini. Pas banget. Oke, okay, saya penasaran lagi lihat mungkin tipikal yang lain kamarnya. Tipe kamar yang lain. Kita lihat ya. Oke. Okay. Yuk, misal kita lihat tipikal kamar yang lainnya. Oke, okay, nah ini tipikal yang One studio. Bedroom suite with kitchenette. Oke, okay. Dengan ukuran di sekitar 59 square meter. 59, itu cukup nyaman ya di sini. Yeah. Di sini juga like a sofa bed juga. Betul, bisa buat tidur juga sebenarnya. Bisa buat tidur juga ya. Oh, cukup nyaman ya. Ini konsep dekorasinya apa sih lebih ke? Konsep dekorasinya sebenarnya mengambil dari lingkungan sekitar sih. Jadi kalau bisa dilihat nanti kayak di executive lounge, terus dari lukisan-lukisan tuh ada sentuhan Chinatown-nya. Chinatown, iya. Jadi bisa dilihat ada sentuhan lokal lah dari tempat kita berada. Ini cozy banget ya. Ini ada hijaunya. Mungkin
warna-warna yang kita pilih pun yang earth color jadi yang ya, kayak kayu, terus elemen-elemen warna-warna yang enak dipandang mata. Jadi kita bukan modern, tapi kita mau membawakan kesan homey buat para tamu kita. Jadi seperti di rumah, feels like home. Ini sama ya pasti, ya kurang lebih ya, amenitiesnya sama ya semua ya. Dengan Ibu Reza. Halo Bu Reza. Selamat pagi. Selamat pagi, siang, sore, malam. Oh, iya. Selamat sore. Oke, Bu Reza, ini nyaman banget ya. Jadi executive launching, boleh ceritain sih what is the concept dari executive launching sih? So the concept is more to like luxurious. Yeah, but, luxurious. But still minimalist style. Yeah. Nah, tapi kita nggak ketinggalan sama sentuhan artwork yang berbau Chinese. Karena kita kan berada di Chinatown lokasi kita. Iya. Saya di sini tuh kayaknya kayaknya nyaman banget. Oh, iya. Iya, kayaknya nyentuh ke jiwa. Oh, iya. Gimana ya, mungkin environment-nya, terus dekorasinya kayaknya enak banget kalau kayak buat kerja juga kayak asik ya. Jadi betul. Bisa juga buat kerja, meeting dan lain-lain. Bisa untuk meeting di sebagaimana kita ketahui di sini tuh dibagi menjadi 3 bagian. Iya. Yang kita berdiri saat ini adalah tempat kita bilang reading area ya, yeah, which is lebih cozy. Yes. Jadi untuk para tamu bisa mengundang tamu lain untuk ada untuk ada sedikit ngobrol-ngobrol di sini. Yeah, di sini ya. Dan juga selain reading area kita juga ada dining area, itu kita sajikan untuk tamu-tamu yang mau sarapan. Kita juga ada afternoon tea dan evening cocktail. Dan yang ruangan yang terakhir itu meeting room, private meeting room. Private meeting room ya, 3 segmen tadi ya. Iya, kapasitas untuk 8 orang. 8 orang, oke. Okay, ini yang bisa menggunakan yaitu yang beli tipe kamar, club floor. Di lantai berapa tuh? Lantai 21, 22, dan 23. Only 3 floor itu ya. Jadi kalau mau bisa mau nginep di sini pilih yang 3 kamar itu ya. Privacy, 3 lantai itu ya. Pasti kita lebih berikan. Privacy. Lebih private. Wah. Lebih eksekutif, private. Dan yang pasti lebih lebih beda dengan yang lain lah. Beda dengan yang lain. Ya. Kita juga menyediakan fasilitas check in dan check out di sini langsung. Betul. Oh, jadi enggak perlu ngantri di bawah. Wow. Lagi ini baru saya tahu nih. Ini baru saya tahu selama saya nginep-nginep di hotel, ini private check in dan private check in dan private check out. Oke. Okay. Kalaupun tamunya terburu-buru, kita bisa juga in room check in. Jadi nanti as long as information sebelumnya, nanti kita kan kalau si tamunya itu ada booking sama kita, nanti mungkin mereka ada request untuk minta fast check in, kita akan treat mereka untuk in room check in. Oke, biasanya kan check in tuh biasanya jam 2 lah ya, rata-rata ya. Berarti kalau bisa datang kecepatan, kalau yang khusus untuk klub bisa tunggu di sini. Bisa tunggu di sini. Betul. Wah. Sambil menikmati kudapan yang kita. Sambil menikmati kudapan atau snack. Iya. Sambil cemilan. Oke, okay, thank you so much Bu Reza udah sharing, sukses terus. Thank you so hari much. Ini saya pertama kali tahu ya. Oke, okay, kita mau lihat lagi fasilitas yang ada di Holiday Inn Suites Haja Mada. Bersama saya Ruben, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Buat kamu yang lagi nyari eyelashes buat sehari-hari atau buat ke pesta, nah ini aku udah rekomendasi ada V Premium Eyelash, cocok banget sama kayak aku yang pakai, bisa natural mau lebih bold, pokoknya pilihannya macem-macem ini banyak, pokoknya cek aja langsung Instagramnya ya, dan jangan lupa order yang banyak ya. Ladies of Indonesia and around the world, this is Vili Eyelashes on Instagram, and this is the founder, yeah, Miss Liliana, and she's an amazing entrepreneur. Dan ayo belanja yuk di Vili Eyelashes. Ya, boleh add Instagramnya teman-teman. Very cool. Thank you. Waktu sangat padat karena kegiatan cukup banyak. Nah, sore ini saya cuma punya waktu 10 menit untuk benerin makeup yang udah dari pagi tadi. Dan ini saya lagi siap-siap mau ke wedding party anaknya teman. Tapi saya punya satu andalan saya, pakai eyelashes yang bisa bertahan lama ya di mata kita. Salah satunya saya sangat suka dengan Vili. Ini eyelashes yang sangat praktis dan mudah dipakai. Sebab saya juga nggak canggih-canggih amat pasang bulu mata. So let's try. Now I'm ready to party. Praktis banget kan?
Okay, thanks to Vili. Love it, you make my day. Hai, saya Ruby Herman. Nah, tahukah Anda banyak milenial yang belum punya properti atau belum punya rumah? Sampai saat ini banyak sekali. Nah, buat para milenial dan siapapun yang mau punya rumah, nah, saya ada solusi. Saya merekomendasikan Finansialku aplikasi. Nah, teman-teman bisa merencanakan DP atau down payment untuk membeli properti. Nah, caranya tinggal buka Finansialku aplikasi, ya teman-teman bisa search. Nah, bagaimana rencana keuangan? Nah, teman-teman mulai bisa merencanakan keuangan ataupun mau membeli apapun, bisa merencanakan dengan Finansialku aplikasi. So, teman-teman, saya ingin merekomendasikan Finansialku aplikasi sebagai perencana keuangan pribadi Anda. Jadilah generasi muda keren punya properti bersama Finansialku. Saya Ruby Herman. Oke, okay, di sini kan nih banyak sekali lukisan-lukisan. Tadi juga Bu Anda bilang ada yang nuansa oriental, ada sepeda. Mungkin kalau lukisan-lukisan lain apa? Mengartikan apa itu? Kalau lukisan-lukisan lain, contoh yang kita lihat berada di belakang kita ini, itu kayak gadis berpakaian congsam, dan juga ada jam dinding. Ya, selain mengartikan Chinese culture, ya, ini juga mengartikan zaman dulu seperti apa di Batavia, di Jakarta. Wow, ini. Iya, kayak flashback ya. Flashback, wah, betul sekali. Ini bagus banget ya, kayaknya benar-benar touch banget ya, benar-benar so ya, intimate gitu ya. Kita ingat zaman dulu, perjuangannya seperti apa. Oke. Nah, apa lagi nih yang spesial di khususnya di Executive Lounge ini? Oh ya, kalau aku bisa tambahin satu lagi, tadi yang saya sudah sebutkan, kita ada service buffet. Service buffet, breakfast, afternoon tea, dan evening cocktail. Kalau evening cocktail itu evening cocktail. Betul, sangat menarik karena itu mirip seperti happy hour. Happy hour, which is di jam-jam dari jam 6 sore sampai jam 8 malam. Okay. Itu kita serve not only finger food atau snacks like sushi or dim sum or something, but we also serve alcoholic drink. Wow. And it's free flow. Free flow. Yes. Nah, khususnya warga desa yang penikmat
alkohol ya, yes. Iya kan, nginep di sini dapat komplimennya banyak, bonusnya banyak, dan di luar ekspektasi. Jadi pemirsa mesti cobain nginap di Holiday Inn Suites Gajah Mada. Nanti ketemu nih ada Bu Anda dan juga Bu Reza. Jangan lupa say hi. Oke, kita lihat-lihat lagi. Nah, pemirsa Harry Pokti, di sini adalah ballroom-nya dan ini kapasitas bisa berapa banyak? Untuk standing bisa 1250 pax. 1250 pax. Wah, jadi hotel ini nyaman banget, yeah. Stay buat meeting, buat wedding, birthday, event, anniversary. Nginep di sini, acara di sini pas banget. Betul. Dan lokasinya ini di Jakarta Barat, Barat ya, ya. Barat. Tapi kita punya halte busway langsung, halte Glodok, jadi gampang untuk berpergian maupun datang ke sini. Iya. Yeah. Ini fasilitas yang ada di Holiday Inn. Oke, wow, Bu Anda tadi udah keliling-keliling. Ini happening banget dan bagus banget ini. Terima kasih. Ini salah satu favorit hotel menurut saya. Holiday Inn Suites Gajah Mada, lokasinya mantap, transportasi juga gampang. Gampang ya, mana-mana ya. Terus fasilitas ini yang menurut saya sih lengkap banget for family. Betul. Ya, benar-benar karena sekarang ini kan banyak banget yang leisure daripada liburan, mungkin kalau kotak luar negeri capek. Iya, macet. Dan di sini family time, quality time, tapi bisa, wah benar-benar dapetin fasilitas yang mumpenang ada, nge-gym lengkap. Iya. Menongkrong di lounge atau restoran juga bisa. Iya, saat ini kita lagi ada di Duta Cafe and Restaurant. Duta Cafe and Restaurant, dan ini biasa buat breakfast ya? Iya, ini all day dining, jadi kita serve breakfast buffet di sini, lalu lunch dan dinner. Kita juga sediakan menu ala carte buat tamu-tamu yang ingin memesan porsian, nggak mau all you can eat, kita juga ada ala carte. Sama kita baru launching Chinese set menu, itu untuk keluarga, untuk 10 orang, makan bareng-bareng di meja bundar, itu kita sediakan. Karena kita baru kedatangan chef dari Chinese langsung, wow. Chef Tong Kah Chin, jadi dia tuh lihai banget lah masakan Chinese foodnya. Wow, mantep banget. Pastinya pemirsa nggak penasaran dan nggak sabar untuk nginep. Nah, kalau pemirsa lagi pengen nginep nih, bisa hubungin kemana? Mungkin ada Instagramnya atau media sosialnya. Untuk pemirsa yang ingin menginap atau mengetahui informasi lebih lanjut, bisa langsung cek di Instagram hotel kita @holidayinsuites.jakarta atau Facebook di Holiday Inn and Suites Jakarta Gajah Mada. Untuk reservasi langsung bisa menghubungi 021-2977-6800 atau buka websitenya di www.holidayinn.com. Wow, thank you so much sekali lagi Bu Anda. Sama-sama. Terima kasih udah jalan-jalan. Sukses terus. Nah, demikian pemirsa High Property, demikian hari ini, episode kali ini, episodenya di hotel, khususnya di Holiday Inn Suites Gajah Mada, Jakarta Barat. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa untuk nonton terus High Property di episode berikutnya. Saya Rudi Herman, sampai jumpa dan jaya terus Property Indonesia. Bye.